Alah, sikit sangat baru kita nak layan nak macam TikTok. Tu. Mana ni? 3, 4. Apa tu? Kita nak buat apa? Ikan apa? Ayam apa? Kaki ayam. Okey. Kaki ayam shiitake dek. Ada. Nak sebut, nak sebut lagi, nak sebut lagi. Sebut. Nak kereta. Okey, kereta besok. Esok sampai. Kereta esok sampai dek nak kereta apa? Kita nak yang warna merah? Warna? Yang penyek-penyek ke? Takutlah! Kak Lina dah tak sabar lagi nak tunjuk kehebatan Kak Lina berada di dapur. Kak Lina hebat tak di dapur? Ya, selalu tengok mukbang je. Macam tak ada muzik apa-apa pun hari ni. Tengok TV ke apa? Macam Kak Lina, Kak Lina plating ni memain peranan yang penting. Kak Lina akan mesti nak yang cantik-cantik. Okey, jom kita... Macam mana? Oh, ini memang tak boleh. Itu maksimum dia ke? Okey, boleh. Ni memang maksimum ke apa ni? Itu dia lock bawah. Dia lock bawah. Buat macam tak ada orang yang masuk tadi. Kita buat macam tak ada siapa. Tiba-tiba benda ni magic terbuka sendiri. Yes, kita kan magic. Yes, jangan main-main. Abang kameraman, abang kameraman, mai dekat. Plating ni. Kami nak plating ni ha. Kalina pom pom pom. Senduk kuali. Senduk kuali. Wow gadis ayu. Sumpi. Sebab masa jumpa tu, okey nak cerita eh. Masa first jumpa dia tu, masa dalam kereta, dia berpeluh. Saya kata, you buka aircon. Tapi asal you berpeluh kan? Nervous. Berpeluh, ya basah baju dia. Dalam kereta buka aircon. Nervous, dek. Maknanya, dia peluh tu saja. Kak Lina dah tahu yang dia memang syok gila masa tu dengan Rohainis. Tapi dia kepit, dia kepit. Aduh, dia kepit. Tadi yang duduk sembang alik dengan Kak Lina kan? Kak Lina tahu apa yang terlupa. Kami tahu. Kami terasa tapi kami diam saja. Kami pun diam saja sebab dia sembang. Tapi boleh je sebab ikan ni dia mudah masak. Dia cepat masak. Boleh. Okay. Nak masuk sekarang kau? Boleh. Nama panggilan manja apa? Panggil dia apa? Sayang. Kak Lina panggil apa? Baby. Tak tahulah. Segeli. Nanti orang dengar geli. Kita taklah. Alah paling tak pun depa muntah je. Jom, muntah hijau sikit pun muntah ni. Batai bos. Panggil kekasih dengan gelaran apa? Panggil baby lah. Kak Lina jangan. Ali semua dengar je meremang je. Layu wahai. Tuai hamba. Patut. Intai kami. Antara nampak esok jangan rinduan. Wahai adindaku Kak Lina Pompom. Nanti simpan dulu. Kak Lina kan kelekukan hati buka bom masuk. Ya. Habis cerita. Kita dah buat undi dia. Kita buat bentuk bulat lah, Nah. Bentuk bulat. Okay, bulat. Nak pakai glove ni susah lah. Selalu kat rumah buat pakai jari. Kalau kita guna sudu pun senang juga. Macam mana nak ikut? Okey, tak apa. Yang hard pekat, yang comel hitam tu, kita letak tepi dulu. Kita letak tepi. Sekejap kita kena pusing-pusing dia. Yes. Sebab yang ni dia cepat masak tau, Kak Lina. Ya, betul. Cepat. Sebab tu selalunya kena ada dua orang. Seorang tukang uli, seorang tukang pusing. Maknanya tak lama lagi akan ada pengumuman rasmi daripada Rohaini. Tapi Kak Lina kena datang nyanyi untuk majlis. Boleh? Mestilah Rohaini. Okey, janji. Janji untuk Rohaini. Nampaknya tak lama lagi, dek. Tak lama lagi. Tapi tak lama lagi tu could be 5 tahun. 6 tahun tu pun tak lama kan? Musik effect tak ada ke? 5 tahun dia cakap. Itu je dia bagi tahu. Ini dia air tangan Rohainis. Sorry. Kalau Kak Lina akan bagi markah kalau per 100, Kak Lina bagi 99 per 100. Wow. 1% tu kenapa hilang? Itu Kak Lina tak nak nampak bayar sangat. Oh, faham.